yang kepung ni nak cakap ke ataupun nak check orang cakap? Ha, batu yang orang batu. Okey. Saya terima kasih yang betul. Point saya satu, tapi saya agak sangat penting. Kerana saya ingin tegaskan sekali lagi, kita sokong usaha untuk kita memerangi terorisme dan kita juga memberi kuasa yang lebih kerana kita memandang perkara ini serius. Itulah sebab bila kita ambil kaedah untuk menangani terorisme, kita memberi kuasa yang lebih dan juga lebih yang ada kala bertentangan dengan hak asasi manusia. Perkara yang kita pinda 116C ini sebenarnya, kalau kita kembali kepada akta yang akta ibu, iaitu Criminal Proceeding Code, yang kita dapati ayat-ayat yang sama pada sebelum pindaan ada didapati di bawah chapter 7A, iaitu chapter yang berkenaan dengan terorisme. Itu sebab pada akta itu, undang-undang tersebut, tata cara kanun ini adalah dalam 106C. 106C dia spesifik untuk YB Batu. Saya minta penjelasan. Belum, saya habiskan ulasan saya. 106C itu adalah spesifik untuk terrorism offences. Sekarang ini dipindahkan kepada 116C, iaitu menjadi umum. Bila umum, saya rasa khawatir kerana kuasa untuk intercept, untuk dapatkan maklumat, postal service nak monitor surat orang, email orang, ini digunakan secara umum. Ini saya ingin tahu bagaimana kalau perkara ini berlaku, bagaimana kita boleh melindungi privacy seseorang individu. Saya agak ini adalah satu perkara yang sangat serius. Kita membenarkan kalau anggota polis atau pada penyiasat ada satu bukti atau satu kaedah yang mereka syaki terorisme berlaku, mereka gunakan kuasa ini untuk mencerobohi kebebasan dan juga privasi seseorang individu. Tetapi bila kita pindah untuk secara umum, dia semua orang, dan kita khawatir individu-individu privasi dia boleh digunakan untuk perkara yang bukan bersifat terorisme. Itu sebab saya rasa pindaan ini agak bermasalah, dan kita ingin dapat penjelasan daripada Seremban mau. Orang bertanya ni, memang kena tanya semua, banyak soalan dia, bagi tahu menteri juga jawab nanti. Bolehkah saya minta penjelasan? Boleh, Yang Amat, boleh. Saya suka menarik perhatian YB Batu kepada muka surat 9, iaitu section baru kepada section 445. Saya heran di atas pindahan ini sebab this is against Article 5 of the Federal Constitution, dan di bawah section ini 445 is a clear infringement dengan izin of human rights. Sebab apa yang berbeza di bawah section ini ialah ini selapas acquittal dalam mahkamah. Kalau katakan, jikalau katakan satu OKT disabitkan salah dan bila mau masuk electronic monitoring, itu saya boleh sokong. Tetapi apa saya heran di bawah 445, selepas seorang yang membebaskan dilepaskan oleh mahkamah, dia akan masuk electronic monitoring. Saya tidak boleh faham. Adakah YB Batu boleh sokong ini section atau apa pandangan? Saya dalam perkara ini saya ada, boleh kata saya sokong sedikit yang telah dibawa oleh Kota Belud tadi.
iaitu kita harus senaraikan apakah kesalahan yang patut digunakan. Sebab this is exceptional power. Sebab seseorang itu dibebaskan mahkamah, dia ada hak untuk kebebasan. Kalau untuk emergency, ada perkara yang tertentu, dia hendak senaraikan. Jangan kita nanti secara terlalu lambang, terlalu broad, rambang, bila seseorang itu dibebaskan tetapi masih kena dimonitor melalui peralatan ini. Terima kasih.